bel sore traweh tangga lu traweh nuruti munaan iya ya seperti harus jadikan ini lho pak jadi saat itu saya kabeh beli masker ini beli ikhtiar ya sudah benar-benar kakak dari pemerintah protokol kesehatan ya dibundeli tapi ibadah tetap jalan. Dan tenang pengen dunia sampai dia bervaksin, manut mari divaksin pisang, jauh, prakoprak itu letaknya sempurna, kedah pintali manut neh, penyuru mari kalau itu, prakoprak itu telur jenengi booster bila kamu ngakoli booster, kompannya jenengi monster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-tahirina ajma'in amma ba'd. Ulama'un al-kiram alladzina warasatul anbiya para kiai, para jahali, para ibunyai, sesepuh bilisepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah hadirin para bapak, para ibu keluarga besar Masjid Nobolingan ini Nurul Huda keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda sontosoh segenap pengurus takmir ingkang kula hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama hadir di tempat mulia dalam rangka ibadah mulia juga dengan niatan mulia. Mugi-mugi hadir kita betul faedah, betul maslahah, betul hasanah fiddin dan dunia wal akhirah. Salawat iki salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah ingkang panjenengane sampun nuntun kita, bimbing kita, paring teladan dhateng kita supados dados piyantun ingkang slamet, slamet dunya iki slamet wonten akhirat. Para hadirin kula dipun timbali kapurisan wonten menika majelis derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika kuwatah isok mikrot najeng songsong bulan Ramadan najeng megengan. Mesthi wono apa Bu? Nurhuda kelemani masjid utengku di mawon setunggal sekaten apa jamnya ratau cocok mereka yang ini jam rong masih jadi lek bangun masjid ini jam semangat tapi lek nyocok nih jam ini dia mesti ya jam kayak kendaraan baterai kok gitu jam rawas kunjul 10 menit iya lah Mbah Yai Kusnuri mungkin jamnya dicocok nenggi. Para hadirin kula tak terus nih napa sing didhawuh nih kali Mbah Yai Kusnuri lalu selaku ketua takmir betapa pentingnya awake dhewe iki nyambung karo wong-wong sing wis ning alam barzah.
nyapotong awali diri kudu sodakoh kudu kirim leluhur kudu haol kudu pengiling-ngiling pergungitan panjang kerusuhan itu kalau Allah niku dijadikan makhluk yang abadi. Jadi manusia itu lek wis kadung urip mboten iso mati. Jadi manusia itu lek wis urip-urip terus ora iso mati, Pak. Kanjeng Nabi dawuh ju'ila lakumul abadu illal intikal. Eh manusia awak kabeh iki dijadikan makhluk yang abadi. Jadi sekali hidup manusia itu terus hidup. Dari ini tempatian yang terbang mati lho Pak Lukman. Ini pula Kanjeng Nabi orang ngerani mati tapi pindah. Jadi mati ini mek pindah wong patian, pindah teko patian, pindah ning alam kubur. Niku jenenge mati, mek jenenge tok mati, lek wong iki panggah urip. Kalau nalikani jenengan liwat kuburan, nalikani jenengan ziarah kubur, niku karo Kanjeng Nabi jenengan didhawuhi ngluluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikum lahiqun. Lha awake dhewe liwat kuburan dikongkon ngluluk salam, berarti sing kuburan iku urip apa mati iku? Kalau pakai kompak, kau Pak Khusnuli, Mbah Yeni Khusnuli harus pidato itu uluk salam disik tentang jenengan. Berarti jenengan urip apa mati? Urip, mergo jenengan urip lho aku mau pidato uluk salam. Sampai urip lho yang tak uluk salam. Lho lek kan jenabi yang ngomongi lek ikwa kuburan kan uluk salam. Lho berarti kasih ini kuburan ini genah urip toh. Mosok Kanjeng Nabi ngongkon ngene terus iki kan ora Kanjeng Nabi dawuh. Nek iki lak ora kuburan kok salam. Sing kok ulung salam iki kenal ora kenal karo sliramu. Salammu kok enggak dijawab. Enggak dijawab. Mula wong mati niku jane nek pindah, nek wong iki panggah urip. Kula ta mriki lak sombenan nek magenan. Berikan pada malam Jumat dan tahlilan gue motor yasin, tahlil, terus sodakoan. Nah, yasinan, tahlilan itu kan ganjarannya dikirim nih gini sini kuburan itu. Berarti sini kuburan itu udah normatif lah. Karena dua bocor yang salah terus dikirim, berarti sini salah. Urip dua anak yang pondok terus dikirim, berarti anaknya. Dalam patian ini apa kok tidak menjumlah tahlilan terus sedakuan si ganjaran dikirim di kuburan berdoa ure, kalau tidak ure kalau jenis yang dijamur ini tidak berbari duit di kota amal kok niat tidak no sopa sini kuburan berdoa sini kuburan ini nompo-nompo kalau kalau sering kali maturnya mesti mau mati ini buat cuti watesi kok. Lah mesti kok mati kok pitung dino petang kulo nyatus pendak pisang pendak pintu ngelak terus dari mana nyewu gak harus nyewu lah muni entek selamat tahan ini ojo baru sewu terus no sewu pitu limo sewu rong atau seket lalu kok orang ini terus butuh Pak, orang ini terus butuh. Melawang mati kan wong urip sing donya karo alam barzakh niku mboten pernah putus. Jenengan kira siap kubur kula dene kitab namine Ar-Ruh iki karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Niki kitab iki Ibnu Qayyim niku ulama sing digawe kubur dhewe wong Wahabi, Pak. Kula dene kitab namine Ar-Ruh. Kula saking tertarik terus pengen tuku kitab iki. Tapi itu diceritakan, kok kita ziarah kubur tiba-tiba sing diziarah itu paham banget ngerti seneng itu sampai kuburan sandinya ini kontrol sing sandinya itu sampai jawili itu bu tadi yang jenengan ziarah ini bapak ibu ini kuburan kuburan sandinya bapak ibu ini jawili yung ke anakmu tekong anakmu tekong ini anakmu lho
tanggulnya memang marah. Lalu sering kali matur ziarah kubur itu aja madep ngulon, madep oleh wajah yang di ziarah ini lho. Yang di ziarah kan madep ngulon ke Pak, jadi kan itu madep kita, jadi madep-madep panggil. Masa ngomong-ngomongan kode madep ngulon itu ya kayak ngomong sepur-sepuran gitu. Lalu ya roh Pak keterangan ziarah kubur ini panggil madep ini wajah yang di ziarah ini. Tapi ngomongnya apa yang ada pula, walaupun yang ada sindalunya yang terkira-kira yang tersindalun yang ada pula itu cari. Tapi ada orang pula, aku milih si madep kita, mergonya kok, ziarah ini kumoro. Jadi kok ini betul mati, aku akan kuden, kita kuden ini, lah enak kok mati, aku lagi kubur. Berarti kubur terus diuruki, terus dipasang maesan, terus kayak kembang. Mari aku kalau Pak Kudin tak ditalkin. Ditalkin kan, sama saya itu bidang di alam barzah. Sama yang dirukah setekan malaikat lurus, iji malaikat mungkar, lalu malaikat nakir. Sama tak omong ya kan, kalau setekan malaikat lurus tenang, gak usah gerogi, gak usah geter, gak usah gedi, tenang. Mereka malaikat lurus ini mendengar awakmu. Model ini lah model ini menurutku. Kalau malaikat mungkar nakir itu ngitainya, kita kenal besok ya mati diri. Lha awakmu ditakoni saka pengiranmu jawab pengiranku Allah. Awakmu ditakoni saka nabimu jawab nabi kula jeneng Nabi Muhammad. Awakmu ditakoni apa kitabmu ya jawab pengin kitab Al-Qur'an Karim. Awakmu ditakoni saka dulurmu jawab pengin dulur kula sedaya tiyang Islam. Ya mbok menawa nek tambah pitakon kan kanggo persiapan yo mbok menawa orang-orang enak wong sinau. Awakmu kok ditakoni menapa lho, kok ditakoni apa organisasimu? Ya wis ora usah grogi tegas, jawabkan organisasi kula Nahdlatul Ulama. Mbok menawa tambah pitakon kan yo kangge persiapan, awakmu ditakoni apa partaimu? Ya jawabkan partai kula PDI Perjuangan. Mergo mau dini wong PDI. Lek tentang seribu kader pertanyaannya ngomong tiga Pak. Lho artinya lek Pak Mudin ini ngomongi dengan bahasa lugas dan jelas. Niku berarti sini iso niku kan urip kok. Lho lek ora manusa iku boten mati Pak, sampe godheni krik. Manusa iki nek pindah dia ning alam roh. Pirang taun wallahu a'lam. Mari ning alam roh dipindah ke alam kandungan pirang taun rata-rata sangang sasi 10 dino. Mari ke alam roh dipindah Malaysia kita ke alam dunia. Jadi kan dari orang kundek, kalau yang asli ini orang jember, saya ini dari orang selopuro. Pirang tahun ini dunia, kan jenis pindah bisa memastikan, jenis ini ngarah-ngarah Pak ini dunia itu. Akmal ummatima baina sitima, sebaik rata-rata umurnya yang menusok ini sudah sampai pitung puluh. Punduk ke pitung puluh enek, tapi titik. Rata-rata umure manusia itu suwida, rata-rata umure wong kundhen itu suwida. Mula saya kabar ini umur saya sama punjul 10 sasi kurang rong sasi. Tak sampai bodoh. Bisa ini gue umur suwida itu uang ya lah. Gue jajah tebu sama ini buku-buku kosong terus sama kayak judul usia tetangga kanan kiri dalam gua sampe capti gua rata-rata asari suida nominan yang kaya temo ninggal itu kaya tulang ya Allah si pas lupa SMA ini penyakit jadi lupus umur 16 tahun 16 tahun karena nenek si telung 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 pitu papat loro seket walu gua umur suida itu kaya usowak ya pokoknya bikin nenek pak belum ninggal dan benar ini terlihat tempat kebelut bu ya Allah sak MB itu yang mulai orang dulu ada yang kediri itu sak desa itu ninggal itu orang satu sakulan ada yang kediri itu Masya Allah sak rumah di bapak ini ninggal ibu ini ninggal anak ini juga ninggal mantu ini ninggal putu ini ninggal ini sadar itu rumah sak kediri itu ada yang naris tenang ini ada tempat kebelut
Karena bisa sahabat tinjinemen membaca dunia ini sekitar kita. Dunia ini sebagai nari masalah. Sama orang yang dunia boleh ayam yo, orang ketemu. Wih sama dunia ini ulama dahulu acunya dahulu tak abdal anak dunia ini pagi nari akhirat, dunia ini pagi nari masalah. Ibnu Abbas dahulu acunya aku luhat mumun dunia ini apa di sini rusak nih. Dunia ini masalah kok rapi masalah, wis rapi masalah, kandungi anak masalah, kakek anak masalah, kandungi duit masalah, kakek yang duit masalah. Lalu pejabat-pejabat sih disitu KPK itu kan berkok kakek yang duit tuh pak. Lagi sih kita mikirin anak sih disitu KPK pake juga pake duit. Orang yang ditarik dunia kayak kapan tau udah ada tempat virus. Dia anak virus jenenge flu, anak virus jenenge influenza, anak virus jenenge Ebola, anak virus jenenge MERS, anak virus jenenge HIV, anak virus apa jenenge DB, terus anak virus tipes, terus virus panggah enek kebien, terus tahun 2020 anak virus, kalau wong-wong jenenge corona, corona ini orang Israelan bu, mana dulu panggah enek. Mari corona tekoneh nakoro. Mari nakoro tekoneh Naruto. Jangan rasa pedih ya manusiawi. Tapi lek pandi aja lah wong di pangeran kok. Kepinginan iki nek kalian corona ke kalian jenenge alfa. Mari alfa terus delta. Mari delta saiki omi. Mari omikron iki tekoneh anake jenenge supron. Gue depan leh aku tulis di gupron. Gue itu dari gupron. Itu dunia ini ki. Jadi sampai gue panik kenapa beres ada apa penyaksinan tutup tibaan tutup perjanjian tutup. Hei yuk malah gak apa apa. Bel, sore traweh mangga. Lu traweh. Nuruti menaan iya ya seperti harus jadikan ini lah jadi saya harus saya kabeh beli masker ini beli ikhtiar ya sudah benar-benar kakak dari pemerintah protokol kesehatan ya dikundeli tapi ibadah tetap jalan ya tenang pakai dunia sampai dia bervaksin manut mari divaksin pisang tuh prakoprakne tuh lagi sempurna kedah pintali manut neh keloro mari keloro itu konten telu jenenge booster pikir awakmu ngakoni booster kompane jenenge monster jadi jenengan kira pengen tenang sampai kudu bondeli kek dunia ini pengen panggilannya masalah. Orang rapi bingung, kata bro kok merengut, susah kok palungnya apa orang rapi. Terus, rapi kok ayam men. Berang luar gulai, berang bitul gulai, berang luar, berang mentang akhir, rapi tenan ayam. Yuh, malah kembang. Gua seorang rapi, ya Allah yang itu ikhlinye. Barang dijaluk, sembarang dijaluk kasukoni jilbab roda ini jaluk robina kasukoni lemari ke sejumlah pintu jaluk 4 pintu, lemari 4 pintu jaluk sih gak enak pintu nih yeeh, hasilnya sih ngalami kuru, kuru, kuru ya kok mati yeeh tenang pak dunia ya miskin lagi ibu tadi jadi kan kudu ngimani makanya kalau Allah dunia ini disetting ini lagi orang dianak bingung dokter Didi bulei, dokter Bambang bulei dokter Wayang ini dober dokter Nova di telepon seandainya resep ditebus ini neteng panggah gak neteng bulei dukun isori gunung Semeru gak neteng bulei dukun isori gunung Gelor gak neteng akhirnya panggil bayi kusuri mereka ingin golek buku nampo kalau ada isari gunung Merapi melayu rona kebucut bakal jalan mati
pengen duwe anak Pak. Kalau Allah dikersak iso duwe anak tenang ayem. Yo anake nakal. Pengaji moh, pengsholawatan moh, pengsekolah moh, pengkuliah moh, pengmegawe moh. Ini nanti lagi mek dleke ngeloi. Hadile apo? Onde apa le? Opinye. Enak le, enak mak. Aja le, mak pokok. Anak jagung tur jagung ya Allah, anak beras tur beras ni guys. Wong tua ni mumet, yang ini tadi itu nyobu. Dunia ni kayak sinetron ikatan cinta. Orang apa jadi Mas Al? Yuk, mobil api, omai api, omai dicoba apa? Turunnya ni begitu. Demi pucu ayu ini tapi jenis Andi. Demi waktu lagi mulai episode pertama sampai hari ini isi ni kena tukaran merah bebek. KL sakit juga ada sesuatu bau rong. Urong. Kena yang tahu deh yuk. Ini sinetron ni lah. Mula dengan sinetron ni di tengah kita. Susuki nak mulai di kapan Mas Al Andi demi pegatan nak mengalah bujuk ni yang berbeza. Itu nak kau istimewa ikut. Apa mana aku muteri dosia, akhir muteri aku menangis membayangkan. Orang nek guring dulu orang ajeng murai nek, tapi dulu ni kalau digaik tahunan ajeng. Lalu kiai dah, rumah kamu kiai ayam, siapa sih kau kiai ayam? Lalu rumah kamu corona orang tahu kamu mekye, pengajian ramai tutup. Orang tahu kamu nek lebu ngetul, lebu ngetul. Di anak ini pondok orang kemang, akhirnya salam bunyi kumat. Dia pengen duduk dia miskin-miskin. Mula PPKN itu memang sama apa penurunan penghasilan kiai dan balek kok. Loh jangan mulai kok pamer buatan muncul ke kok satus pak si dibatangi. Bayang satus. Satus. Kok bayang jangan kok manuki kok yang ini. Dukulah kesempatan kasih didang Taiwan barang bu. Dukulah kes mudah keluar kue ini malu ni pondok. Menjadi lu lak menjadi lu jenamongan ini koncon. Tapi kau jadi pengurus NU. Kue ini mudah keluar berapa waktu butuh dia dah seminggu kak. Enak waktu kaki akses sedil. Lah kau naik turun nih. Ya kau nak lu Taiwan ni. Bukan aku lagi sebuah etiket Pak Ngaji terus Sumatera batal. Kalau sadar, nyentuh lagi ini Jerman. Mungkin boleh kain kain sok. Kalau ibu ibu tak bersedih, udah nyentuh lagi juga panggil dia kalau nggak musim suki. Kalau nggak musim suki dia kodo di masalah. Pakai nyentuh lagi Pak Benar Mas. Orang saya panggil dia kalau nggak resmu dilihat ini ya mau kemang. Mulai kau bangun pak berapi nanti anak panen berilangkan lo mau kemang di waktu mau kemangnya undurnya itu berdoa suruh si jalu si kasar deket pada paite itu mana bisa gampang ini itu kau bangun dia mau kemang oh itu ibu tak ganti beda motor itu di tanpa uang muka yang sudah kemang lah. Dia sekedar ini gitu, no, ayo pake panggah ibadah. Terus panggilan-panggilan ini dengan akhirat. Dan dengan akhirat ayam mah. Lumpen, kok kira anak mau bentik yuk. Jadi kok kira anak mau bentik, tidak dikira mau bentik arang. Kira, mau bentik orang mudun, ya Allah, beli larang. Beli orang mudun, gak sapi larang. Ya sapi orang mudun, kira bahannya obok kita arang deh. Lus kene iki dunya kok. Ora seneng nek nyikapi panik gak usah. Woi. Mari ngalam kandungan, menusa dipindah ke alam
dunia kira tahu ngaji ngaji ini ngarah-ngarah roto-roto suidak sampai di tomulu enggak kira kira di sini beliau suidak ini bilangnya gue jadi ngerti lah belok TV jaga sama itu serai British ya banyak sih mulai jawa duh juang kami kurang si 6 dia yang artis si kodang umurnya gak gitu lah tahun jadi dia gak salah nikah Ardila Marino Kopi, Kopi Mercuri, Algarisma, Olga Saputra, Taufik Sakal, Asdor, Kasino, Pusat Jelvita, Jenudin, Irina, Janan Zari, Wisanan Gula, Julia, PRS. Dokter aku tanya, dokter asing terus sama, berarti itu lima. Kalau aku lagi dengan orang tiga tahun, jadi panis angel. Jadi lagi dokter saya kata lalu dah, boleh urus kita, ya Allah akan jinakin anak-anak kita tak hidung mulu. Eh ternyata angel. Esok gua sekarang nikah dengan yang berbarokah. Bagi alam dunia dipindah, kayak diri ini alam barzah, ini alam kubur, ini alam tahun, Allah alam. Sing jelas sampai putaran Nabi Adam sampai hari ini urusan kuburan belum selesai. Manusia sing pertama kali kan putaran Nabi Adam. Sampai saat ini urusan kuburan belum selesai. Mari alam barzah yang kubur dipindah sampai ke Allah kan di tempat yang mahal. Jadi soalnya kiamat, kiamat itu apa? Manusia mati lah. Kecoba Allah. Aku tak tahu apa mati. Sama kali kan dijabut nyaman ini mati. Bosok manusia kuat deh mati karena Allah kayak udang sini tentang polusi di dino. Udang itu banyak kuat kalau mak. Mari udang tentang polusi di dino manusia ini bangkit mana setelah kubur mak. Tukul tukul tukul. Tapi kalau kubur di maku ya tergantung amali. Lek kuliner masjid jamaah di sini ya rusak. Lek kuliner memandang Quran wajah resi. Lek kuliner mutu wajah resi tambah ayu. Kulitnya tambah resi tergantung amali. Ada sing nglakoni dingklang, ada sing nglakoni lesot, ada sing nglakoni kaya ulah, sur. Nggo ibune ku kamaran bojone tanggani, sur. Tergantung amale. Mari kita pada masa dipindah malih teng mundi Pak, teng hisab. Pirang taun Allahu a'lam. Ditung amale Pak hisab ku. Sing apik dilungi dengan tambali tangan tangan, sing elek dilungi dengan tambali tangan kiwa. Mereka hisap dipindah oleh tentuni tentang timbangan amal pak jadi mizan mari amalnya ditimbang ini resip terakhir kongkong nguwot nang sirot jembatan penghubung antara surga dan neraka sing seringkali awal diarani sirot talbus engkau sudah dah selamat belok kanan ke buswaga engkau singgah selamat ke belok ujung rokok belum berusaha ini berhenti belum jadi anak mikrofon yang mau mati kau jauh tujuh peristirahatan terakhir durung peristirahatan terakhir menusok ini suatu menurut kubur kau jauh peristirahatan terakhir urung bahkan aku berjalan alam bangsa berjalan kubur kau masak jangan kisap jangan nizat jadi menusok ini ternyata kayak pindah menusok ini berhenti mula krono manusia ini kumbutin nanti manusia ini pindah mula kula pesen urip ning alam dunia cok pisang-pisang gak ibadah mergo apa? Mergo perjalanan kita masih panjang kita ada lima tempat yang harus kita lalui setelah kita meninggalkan dunia ini yaitu alam kubur, pada mahsyar hisab, hitung amale, ditimbang amale, mizan terus keluarkan sirotol mustaqim ada lima tempat yang harus kita lalui dan lima tempat ini butuh modal, butuh sangu, butuh bekal yang jenenge ibadah jenenge ibadah ini tau mula ibadah itu perintah Allah yang kudu dilakoni ben awake dhewe sok lek wis tinggal di dunia ini dadi wong mulya dadi wong sing untung mula ibadah itu ora kangge ning dunia ibadah itu kanggo satu siapa dhewe ninggal di dunia ini jadi ibadah itu orang yang hubungannya karo dunia masalah ini ibadah itu hubungannya karo setelah kita meninggalkan dunia ini mula kata tentunya itu orang ahli ibadah
Sholat itu mesti jamaah, terus Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, sholat duha itu istiqomah. Ahli ibadah, tapi ekonomi ini malah kedadaran. Oh, kayak ngomongin sholat jamaah ini satu dan seluruh hari nanti. Seru kebetulan masalah. Sholat duha itu rata pedot batu, ini tak kira semua mikir. Dulu ini kan berpari kan, cari TK 100 oleh sakton, terus ikut ibadah ini malah oleh sakton. Ibadah itu wenceng kamu ini buka toko lo kancan laris deh ini malah tidak ayu omoh ngomongin ibadah jagoan ngomong kan tadi baku tahu laris biasanya ibadah di baku tahu tidak ayu mek bengak cuma lupa pikir tahu ular digoreng di mobil dijual 500-an pemerintian itu tuh bilang ini selokok ya nek bakulnya itu dan ini putih mbak kundeng dan itu bener yang tinggalin enek uang ahli ibadah tapi miskin ini juga dia enek uang orang tahu ibadah aku kan sholatnya enggak gila Ramadhan itu apa sahaja sukih itu enggak acilkan. Urip dari maksiat tak. Dulu kita berpang hari ini malah hantar oleh sak-sak. Dulu kalau ibadah malah oleh sakon. Pokoknya lise. Bakal tahu tak jugo tak jugo. Ada rata ibadah. Kenapa ini bisa terjadi ini? Karena ibadah kurang kaget ini dulunya. Ibadah ini kan bisa usia kaget ini dulunya. Ini perlu tak ada yang ibu-ibu engkau duit bojo sekejamaah yang kecil luda miskin orang sebelah selama ratau jamaah selingkuh tak suge akhirnya ibu yang ngomongin malah ya ini sekejamaah itu oleh ngopo orang sebelah itu ratau jamaah selingkuh tak suge laku dunia tenang mulai sesok leren oleh jamaah ya ya selingkuh orang Kejamaah diri seringkali gantuk ke ibadah itu dengan ekonomi pak boten gantuk ibadah itu akan gini dulu ibadah yang bisa usirin dulu pak mula kadang-kadang kayak dimengen ibadah ini koyok-koyok koyok-koyok orang asli koyok-koyok bu jadi kan sekolah-sekolah ini sedap sholat itu lah ngopo dijal ayam tonggok kurang tau sholat itu ayam no mahere isi sholat di sejati darah tinggi yang bener-bener cerah atau sholat di tensi normal lu kira kalau gak kabel mau bintang selokohnya gilem sholat mereka sholat tidak oleh apa-apa gak sholat tidak oleh apa-apa lu kira gak sholat itu dunia itu gak ada sholat akhir lu kira gak sholat itu tidak ada apa-apa orang pak jadi ini pendak Ramadhan mesti kosong itu oleh apa jajan pada Ramadhan mesti kosong oleh apa? Apa? Luwe diri itu gak kosong ya diri gak ada apa-apa yang gak luwe itu gak apa yang mau diri kosong lu gak kosong gak ada apa-apa gak kosong jera nyapa-nyapa kosong jera malah luwe lu kira juga ngomongnya jenis kaji ngetek duwe lu gak apa yang sudah diri kaji mereka kaji ini gak ada apa-apa malah ngetek duwe kebudali tok ini yang budali daftar ini 100 juta gue harus budali mau ngelunasi kabar saya ini 35 juta wih, baik mau ini gue harus budali yang 500 sabar mau sang kepati yang budali kabar wih, kira agaknya ini ngekah butuh sang mulai kaji lo seminggu ini teroknya akan dibuka berkembudai itu akan ujian kaji ada kabar ini mau ngelapor pak ada yang jalan kaji ada yang gede-gede jadi saya elok di sini mau orang puluh saya bawa gula kok yang sita lu mulai kenapa lu bila buka kaji mereka kaji kira dirinya gak ada apa-apa karena itu putih yang memang ini oke lu oke ini apa wajibnya kok gila melakukan ibadah mereka wajibnya sadar ibadahnya kan di akhirat
Kalau kaji nabi kamu akun ya daru amal bal akhiratu daru jaza. Panjang dunia ini kaji ngamal. Lah akhirat ini panjangan ini males. Mula jangan lo sebenarnya ibadah ini dibayarin dunia pak. Mereka ibadah ini kaji ngamal akhirat. Tapi dunia ini panggilan ngamal, ini akhirat itu bawa diri sok dibales. Mula Quran dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian atau perpindahan. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya pahala-pahala kebaikan kamu semua akan dikasihkan Allah kelak di hari kiamat. Jadi apa ini ibadah ini nanti orang akan dunia ini dunia orang akan pokok ibadah ini akan besok. Akan besok Bu? Sok mulai jenisnya budal jamaah tak keliru seru ke jamaah orang pokok jawabkan sok. Gak seru ke pengajian orang pokok dayu sok. Mula sama dia budal jamaah nek tong bener jamaah do dilokne sampeyan ngaku karo muni tapi sok tapi sok tapi kula kita bidawa adunya masrat akhirat dunya iki nek panggilane nandur akhirat lho panggilane panen niki perlu kula kuatkan panjenengan ben awake dhewe iki semangat ibadah mergo ibadah kang besok. Ngaji itu nih pak, dengan kalkulasi ini dulu tidak lah popo. Lek pun mau jajan ini uang kota leh, enggak ini dah jajan. Ngaji lek gitu nih dulu tidak lah popo. Tapi lek dengan iman kan akhir, kaji lebih dahulu. Sopo wongi gelem hadir nang majelis pengajian. Banallahu baitan fil jannah, iya kutin hamro Allah ma'bauna babat. Sopo wongi gelem hadir nang majelis pengajian, karena Allah sok dibangunnya umah di swargo. Sopo yakut mirah sing duweni lawang tekan dulu tapi sok tapi sok tapi sok kira bujumu kemari dosa kayu oleh popo sok kalau ngaji ini tak niati gue ganjaran ini sok oleh orang mikir norno belas orang mikir sanggura ini kira sok banyak apa orang mikir sanggur maksudnya saya kasih mikir. Ini aku udah tak pikir. Ibadah kan besok terus saya lupa. Saya tukang adzan ke masjid itu lu dan ini rauh gitu. Pak jenis setiap adzan ini jajan lu lewat apa jajan? Aduh mau isok. Saya tak pakai ini saya ini. Loh tukang adzan ini gak oleh apa-apa. Lu orang yang ceritakan lu jenis lu dan ini si adzan royok akhirannya. Kamu bilang sing ada nak mangan, kui nak ganti-ganti. Gak, makanya pasangan gimana dan apa iman macam dengan ini lo? Allah di najib minu nabil khair. Mereka jangan ini dua iman karena barang khair so. Nanti, babi akhirat hidup yuk minun ula ika ala hudat nirabiyin wa ula ika humulmu. Abil akhirat itu yuki dan itu maksimal ini mancet pengantin itu kan adhan mergo antin itu kan adhan ini paham reku adhan ini kan di akhirat mula wakil dari murah ini butuh ulai ka ala hudam mirrabihim wa ulai ka humul mufrihun wong sing duweni iman karo sok lho wong sing dari mufrih wong sing dari untung mergo pendorong namanya diri ibadah ini menjadikan iman karo sok lho mergo lak ditungin dunia gak lah apa-apa. Kalau duduk itu kan adhan itu sepele bupak tapi tidak bagi Rasulullah kanji nabi dawuh kamu satu rumah jabat kamu menurut jannah enek kong lima sih mesti ngebus warga kalau duduk loro mau loro mau siji almar atu sholihah al-muti ahli jauhdiya kong wedok sekarang Allah ibadah itu sapi sholatnya trep Ramadan poso tor kalau sing nalang kok beti. Iku tak selalu min anjibah min sahat min abah kejanah lepas suatu lewat jalan dia oleh jadi orang itu yang dikara Allah sapi kalau bapak itu tak manut kan lepas suatu lewat jalan dia oleh tapi zaman saya ini orang itu manut kalau senang yang nyel ya.
Isak meniki sing basa karo ora neh ndi? Blas. Nyitoke nak ene. Nyitoke. Sing basa nak ene. Karo Pak Lurah basa. Apa sampeyan tak butuh kok nang Pak Lurah? Nanti kok ada BH pisane. Lho suami jenengan lho jalan omah dikaitnya, jalan mobil tukuhannya, jalan gelap tukuhannya, jalan kalung tukuhannya. Apa tuh gak diparingnya sampean? Eh? Sawah saparingnya PN tegalan, sak tandurannya PN rumah, sak isini PN dobek, sak isini PN kandang, sak isini PN sampai suwal sak isini. Lho ini kalau dosa yang wangin, kalau di Pak Lurah saya sampai Pak Lurah, Pak Lurah nanti, saya ibu di Pak Lurah. Mereka dosa ini bokong cek duk bakong isi nganan dek masalah polompok ya Allah dek lompoknya pakai gramnya nyah kali dadernya kenyih saya pun dia tanya seru ini tak amal dia tak jangan dong apa jangan dong dong mulut jangan dong tuh bukti suami nge kalau mau hidup itu saya pun pak bu kak otak orang betul koma kamu udah betul yang ngaji ini nggih, mergo nek wong wedok iki di rumah golek gowah jaran iki penapa. Kulo kek amalan sitok mungkin jaran ate yo. Kan jaran iki dawuh sapa iki sampeyan amale gak usah ngadani modal iki. Awak iki gajaran iki. Dadi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangan sing lanang diceket cek dianggo seruput. Iki gajaran padha karo Abu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ratu ini Ka'bah lek rono umroh harga 30 juta kaji tak tanggung 20 juta makanya yang dinilai kalau itu belum salaman kamu sing lanang kok tangan sing lanang jamu seruput tapi ganjaran ini kodok karo kaji ganjaran ini kodok umroh bu mungkin dahulu lek sana kan bapaknya tangan takonnya Hajar Aswad ini ya tak lengkap seruput kaji selain ada budal di kantor, di pelatih ini bu, taksi di cepak nih, helmnya di cepak nih itu taksi di cepak nih, jaketnya cepak nih, tutup nih kuang perang gonya jaketnya, gonya, helmnya ngatos-ngatos dia ya, saya beli parkir rumah nih butuh sakit susu ya, alam kulit di pak nih, kata operasi baru terus putih ya, astane seruput kaji selanang karo budal ngarit lalu bang sanggup wong sugih tok sake karo arite dicepakne bu tuti pemberan karo dipeseni goyah sake goyah arite atau satu dia yang ngarit ini tak belok kok isine mboten suket tok kok kampus semangka goyah jadi sama ngarit pembacing deh. Bunyi ya, astane cek seruput kaji. Bu, dia maling ge. Insya mungkin tak mundur yin. Terus awalnya dibuka, terus ngadep di tengah lawang. Sing aran buka teko disambut, "Wahai suamiku." Bunyi ya, astane jangan nak 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 baru nak 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 menjadi istri yang nak 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 mesti nak 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 uang sing sekep adan ke masjid sama berapa masjid Allah uang sing sekep adan ke musola sama berapa musola Allah uang tukang adan kita kaji Nabi di garansi mesti lebu suargo tapi pak ini dunia rasa beri amal sih daki jenengan betina gilang adan di musola nurul huda garansi dengan kaji Nabi mesti lebu suargo tapi saksarate loh gua adan tok beradan pipi-pipi lho bro kok adan kok sholat ya jadi Pak Lupan penadan bro PKK ini kok lho artinya apa kan ibadah ini kok jadi
kalkulasi karo materi, ibadah niku urusane akhir. Mula napa to Pak Guru awake dhewe iki urusan dunya karo urusan ibadah kok semangate kok semangatan urusan bodho dunya iki. Manusa iki urusan bodho dunya prinsipe telu Pak, apa siji? Ojo sampai kalah. Dewe omah ojo kalah karo tanggane, karo kancane, karo dulure. Dewe montor ojo kalah karo tanggane, karo dulure, karo kancane. Dewe bilang kalau ojo kalah karo tanggane, dulure, kancane. Lho nggih. Dewe ngambi ojo kalah. Sampai ibu-ibu iki kok ngambi lho padahal dijajal wis pantes lho wis api. Lho ngono ki Mak, bun sae lho bun iku ditunggas mawon moh. Lah nek bunda omah sebelah is duwe. Ibu-ibu nek kurang bilo wis sak sing ngadani bakal kecuali nang seragam. Bagiane kok manusa ki mantek iki selalu ingin tambah, Pak. Apa mantek iki selalu ada sampe kalah. Dadi urusan bodho dunya, awake dhewe iki dhewe mesti ada sampe kalah. Tapi nyapa yang dosa urusan ibadah, prinsip ini tidak dipakai. Kalau tong gue sekep jamaah di mendong belum. Kok orang yurek budan bukan adan. Aku tuh sampai kalah. Sakdurung adan. Aku tuh budan. Gak enek. Kalau tong gue sekep poso sunnah. Pendak senen nyenen. Pendak kemis. Kemis dong belum. Nek orang yurek sekep poso senen kemis. Aku tuh sampai kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Senen kemis. Recep aku poso. Gak enek. Jadi apa yang dipikir urusan bodoh dunia untuk sampai kalah, tapi bosok urusan ibadah prinsip ini tidak dipakai. Sila perlu urusan bodoh dunia berusaha di prinsip apa? Aku dan selalu ingin tambah. Di motor siji pengen luru, di luru pengen mobil, di sawah tinggal satu pengen rongatus, di rongatus pengen telungatus. Beri tu pelaris yang kunjeng buka cabang di Telogo, di Kaligoro. Kaligoro laris buka cabang di Selorjo. Selorjo laris buka cabang di Malang. Dulu mahapi yang vital itu punah ke diri. Ini ke diri itu punah di Mojokerto. Menusuknya urusan bodoh dunia selalu ingin tambah. Sampai udah negeri ke sini setahun rohasulan. Karena Pak Jokowi dibayar di Rohas. Ini jaluk tambah gaji ke 13. Biasanya ke 13 lo jaluk nih ke 14. Ditaruh no di rumah saya jaluk nih ke 15. Ojo kok paidu. Pancen manusia uang tapi ke urusan bodoh dunia. Selalu ingin tambah. Ini apa bisa urusan ibadah. Prinsip selalu ingin tambah. Ini kok gak terwujud gitu. Sira tau jamaah kok nambah jamaah ya orang. Sing ora tau tahajudan, yo ora nambah tahajudan. Sing gak tau deres Quran, kok nambah deres Quran yo ora. Lek urusan dunya ndak nambah, ndak nambah, ndak nambah. Tapi go urusan ibadah, prinsip ini dibuang dipakai selapan. Sing nomor 3. Urusan bodho dunya, manusa iki duwe prinsip selalu betah. Wis awake dhewe urusan dunya, betah insyaallah. Jadi ini salah ya, udah petang mulai petang betah. Jadi buka toko ini dari subuh sampai jam sore begini betah. Jadi ini belok dan kita akan dimil, ujung isi ini dimpet. Betah ya sore. Ini bisa urusan ibadah. Kok gantinya betah ya? Jadi ini dari Quran ini 5 menit ini berpati diucap. Gak usah betah. Jadi ini rumah ini pengajian ya Allah. Paling suwi Pak Luknan ya saat jam mulai itu sudah betah mulai ngimo, mulai tangan selonjor, teko anak sing tulah yuk mulai saja bongko besok betah urusan ibadah kalau sampai kita ini di Lukas Alulah Ramadan enak kiai kok imam di sholat taroweh kok kalem rapatnya pahitu dari wangi taruh bismillahirrahmanirrahim imami salam makmumnya bah nyawa bro kirimen sedang disimpan imami ini salam renek kajilannya bisa sing laris sing Allah wakbar bismillahirrahmanirrahim sudah gotek Allah itu waris lho itu kok kayak
dulu ini bertanya bertahdil. Misalnya nek kiai orang ini mami tahdil, nek dungo kok tuwo kok. Gua kita nasi lu buh buri dia nak ngetanya. Abe. Ji, berkata tak tidak. Jelung kasih orang yang Metro TV lagi berita ini di Blitar ada taraweh tercepat di dunia. Lepas tahu orang nak kau ini, wah kau pakai pesawat. Rentorang eh kau kau rotol warpo kamu mobil betul. Wah kau rotol warpo kau A E W N L S waktu. Taraweh kau kalau kau taraweh sahaja warpo kau di basuhan saya. Ayo melakukan doa. Pokoknya ya Allah, baca dan tulis-tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang lain kok tidak mencepat. Itu kira-kira lho Pak. Karena kiai biar itu ibadah ini aku dari tepos ini lho Pak. Kiai biar ini pahamnya ibadah ini lalu tak nih. Ada tapi aku daerah ini dalam konsew. Cora biar abangan. Oh jomre kok sholat ngawet turun ini korona. Fong sing sholat imam waktu yang rata biasa. Akhirnya biaya-biaya amri wong menggelam sholat taraweh. Ayo taraweh, minten yi kalau likur wah kesuai orang tak cepet nih, tak cepet nih kurung nengi beres. Akhirnya boleh keterangan dahulu apa sih mulai taraweh cepet akhirnya dipraktek nih. Dan itu kesusul menghujat dulu sih ngerintes taraweh cepet nih seorang ulama alumni pondok dan boyo, apa sih gitu. Banyak pokoknya ibadah dia menteri kurang dipraktek. Dari orang kita pakai surat ini tidak malah bolin amin non puno malah bolin amin sode gerek cepat kan malah bolin amin ain silo soap oh jorek tengah perkhidmatan pulang ibadah kita betah ini. Bu, yeah. Besok di Jawa. Nyapa kau urusan bodoh-bodoh semangat, tapi urusan ibadah gak semangat. Sitok jawaban. Mergo urusan bodoh-bodoh dibayar saiki, tapi urusan ibadah dibayar. Nyapa jadi kami salah budak ketemu di kota betah. Mungkin orang main adu pari saiki saiki paling. Nyapa jadi buka toko kayak bakso subuh sampai jam sepuluh di betah. Mergo buka toko saiki saiki untuk urusan saiki paling. Nyakot jenengi omay Pak Kunden, omay Selopuro, dinas di kantor di seluruh Pak Kunden, mek 20 kilo, berdinon yang getah, mereka nyambut desa kisah-kisah yang bayar. Nyakot bintang di durian, kok beli waktu, udah terus tampur dedek, panggah kenyang, mereka di durian saiki, berkati saiki. Nyakot omay mepet karo masjid, grimes gak jamaah, mereka di durian berkati saiki, tapi jamaah berkati. Terus jenengi iman, Pak. Lho iki dhewe iki kota kan gak jalan iki lho 7 kilo kuwi ya teko finish 7 kilo kok kuat kok ora main karo jeneng tak 7 jangkah irang nyang iki nggih to nggih lho jenenge melu tak ngapal kok iki copet kok lek mati nek tenduk kok 7 kilo ya teko nggih lho main karo salat karo jeneng 7 jangkah kira ora tau jamaah alasane men kok setahun iki menstruasi apa mencret oh ketemu jawabane nyapa wae dene ibadah abot mergo wae dene gak duwe pendorong sing jenenge iman mula Quran surat Al-Baqarah pertama iki alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wong takwa iki apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong sing iman karo esuk karo barang gaib. Pun paham Bu? Ibadah ora kangge saiki tapi kangge esuk. Persoalan sing protes. Wong nonton ke Pak Lukman dong. Oh, jadi ngene mau Pak Lukman, ambil semangat ibadah jadi dibayar saiki ayo. Kesan semangat dan nyambut gaya. Wow.
ibadah di bayar saiki Pak Dono mari jengkrik Pak. Tak percaya malaikat iki tiyang-tiyang sami nuwun ibadah di bayar saiki. Ya wis tak matur Allah gampangan. Gusti iki wong-wong kersane semangat ibadah nuwune dibayar saiki. Boleh dibayar saiki. Saiki Dono mari jengkrik Pak. Wis gagal sholat tak bayar saiki. Umumno. Sopo sing gelem sholat, bar sholat iki iso sajadah enek duit 100.000. Akhire diumumne, pengumuman atas instruksi Gusti Allah, tengah kene nek ngene. Bedhe sedaya kota Blitar kae kabupaten Blitar ingkang pun sholat dibayar kontan tenaga sajadah enek duit 100.000. Sampeyan mireng, Bu, Bapak Kakak mireng. Akhire budal iku cek luhur huda. Terkomen jadi sholat sunnah tahiyat dalam masjid rokokan salam dan kok enggak saja ayo satu saya bukan paling lu sholat sunnah qobliyah subuh sholat fajar rokokan salam buka saja tak ada satu saya bukan paling lu dikomati subuhan salam dan kok enggak saja tak ada satu saya bukan jenengan bu subuhan tok mulai 200 bapaknya tanah 200 wong lu mulai 600 kok ini terjadi ini salah prei gak ini salah prei aku khawatir atau ini salah rakiri salah terah duit yang duit toko-toko ini tutup aku tadi kok tutup ke rakiri salah terah lurah Pak Unden ini mengundurkan diri karena Pak Lurah kok mengajukan pengunduran diri ya Allah gak mulai mau dalu tahajuta kalau asal kakak resa kita mengatus sampai bukan ceramah itu prei ini juga Pak Kudan kok bentuknya nengah nek panitia nari berkatnya tidak boleh kan mengkabungkan sholatnya boleh lu kok ibadah ini dibayar saat ini kisim dari dokter leren, dari perawat leren, dari guru leren, dari tentara leren, dari polisi leren, pedagang leren, pengusaha leren kau wakil kau meksa ini jadi sholat tak dibayar umumnya baik mulai karena Allah ibadah gak dibiasa ini karena Allah nyampe dunia itu dan berjalan normal mulai Allah yang bayar ibadah so, mereka dibiasa ini dunia mandek jekret saya ngomong dulu nyampe ke ibadah orang dibiasa ini tinggi mereka dibiasa ini sama yang berat bergen pak dengan salah putih kasih Nabi Dawud sopo wongi gelem Jum'atan mulai Jum'atan itu ganjarannya oleh Kunto Sitok kalau jika berdak Jum'atan mulai ke Kunto Sitok sesaksi papat, 10 saksi patang puluh kok delek ubi kok lemahin yang saat jepi omah orang itu yang bisa berdak Jum'atan saru di bapak-bapak itu batet kalau gue ya, orang saat Jum'atan ya, orang anda kira sedang jadi Pak Prito merengek, si merengek gak enek mulu gak dibayar saya ini, makanya mulai dibayar saya kira ngeringkan Haji Nabi Dawud Soko wongi gilem sholat sunnah warokaat sak dunia sholat subuh tiro ganjaran ini khairum minat dunia wakama fiha luwe hapi ini bang dunia saya sini terus gak dibayar saya ini, kok dia ngendi mulu karo Allah ibadah gak dibayar saya ini, tapi dibayar berkara Allah mesti disiapi alam sing jenenge akhirat sing ombone tanpa wates sing sedek Jumatan maksud ning kono sampean wis disiapi unta sak sukete sak kandhane sak sing nimpal tetong pisan tapi sok tapi iki lho Pak sing jenenge iman sing dadi nyawake dhewe iki gelem ibadah niki kula aturne mergo nyapa Isra Mi'raj itu hubungannya karo ibadah ibadah yang sholat mulai di dunia aja gak sholat uang oleh orang ibadah di dunia itu tidak merugikan siapapun tapi merugikan diri sendiri pentingnya ibadah itu kayak bayi tas air gitu kenapa bayi yang di kandungan? Bu bayi yang di kandungan ini paling sikil, tangan, lesan, kemaluan, jalan belakang gak diobok orang butuh bayi itu orang bayi ini berkandungan kok diparingi sikil itu karena kon rayon diparingi tangan yuk karena kon jahwe diparingi satu kon nyanyi diparingi jalan depan kon yuk belakang kok bayi tidak butuh bayi protes
Gusti jeneng paling apa kula kagungan tangan lisan boten butuh kula. Butuh kula iki kagungan sinta apa plasenta. Kula ngaji dene ya Gusti jam napa kula ngaji kula kan salat. Poso kan Ramadan kan poso. Kan den surake tahajud kan jam kula boten butuh iki tentunya. Butuh kula iki dene iki sinta apa dhuwit. Bayi itu udah protes Pak. Nih bayi itu baru sadar. Setelah bayi itu pindah ke alam kandungan, pindah ke alam dunia lagi. Duh. Oh Allah, tiba-tiba si kewe kan diri di dunia ini. Oh Allah, tiba-tiba tanganku kan diri di dunia. Nah, risaku kan diri di dunia. Silek ini kandungan rakan doa. Nih anak ibu pun akhirnya anak dan disilek. Ibu ibu pun akhirnya anak dan disilek Pak. Akhirnya apa? Sholat panjenengan, jamaah panjenengan, terus panjenengan. Neng dunia kaya gak ada fungsi nih Pak. Neng arahnya diri baru sadar. Neng usahnya dipindah ke alam kubur. Oh Allah tiba ini sholatku dan gue saiki. Oh Allah terus Quranku dan gue saiki. Oh Allah kosongku Ramadan kan gue saiki. Nolak numpong kira ini dunia orang ibadah. Persis kaya bayi lahir dalam keadaan cacat. Dia akan bertanya, lu ning di sikilku kayak kok di sikil, ning di tanganku kayak kok di tangan, ning di kupengku kayak kok di kupeng aku kok orang. Soalnya wajah di istirahatku tidak ibadah, akan menangis, nanti sholatku kayak kok duit sholat, nanti jamaahku, nanti terserangku, nanti tahajudanku. Mulai imani ibadah ini tidak untuk dunia ini, tapi ibadah ini untuk setelah kita meninggalkan dunia ini. Semua orang ibadah persis bagi lahir dalam keadaan cah. Ibadah bunge, ibadah kaki kapan? Loh tapi itu nampak lupa ibadah ini sih kagiran dunia. Nopo, sholat duha itu kok sih kagiran mencapai rezeki. Berarti lah kagiran dunia saiki itu bukan so. Cara ibadah sholat duha itu jenengan dikai hadiah, pindah motor. Jadi sih tidak ini dunia ijib helm itu. Tapi nah, beda motornya pak gak? Su? Ibadah menjadikan sekali abad ini dunia ini kalau tidak beda motor mek sakete pak. Sholat duha ini kemurahan gak tidak lancar rezeki. Sholat duha ini jadinya Allah apa? Saya sering sholat duha di dalam sih oleh suarga kok. Bu mulai ibadah kami saat ini udah besok mulai juga sholat terutama sholatnya di Joko mau orang sholatnya ya orang penak orang menurut orang sholat dua oleh orang sholat akhir nanti tidak sholat tidak sholat jadi masalah kok karena tak kau di kau berjalan dia tidak sholat ini ya yang jora nanti sholat apa yang jora dan dia podo iya dia tidak podo makanya dia tidak berjalan raya tapi sih tidak podo sholat yang akhirat lu oke nggak perlu saya waktu saya takut dan singgungnya terus saya miskin gak ibadah dan terus raya kapan neng dunia tak punya pokok, tak tolak. Neng dunia melarat, tak tolak. Neng dunia ayam ini apa? Neng dunia jelput, neng akhirat jujur, jangan membanggakan kehidupan yang kekal. Menuruti kehidupan yang sebentar. Terutama sholati. Berdua besok itu awal dengan hasabu bi'abdi yang kiamah itu as-sholat sing pertama kali dibilang itu sholati kok sholati mening kabeh dianggap mening kok sholati api kabeh dianggap api kok sholati genah kabeh dianggap genah nah sholat sing genah itu jadi mek sholati wong sitok sholati wong jamaah pak berikutnya kok jamaah itu kalau kita kifayatun aqidah itu didaluni di tuku borongan jadi sholat jamaah itu paling enak pak berikutnya kok di tuku borongan. Saya pertama di delok imami, kok imami khusuk? Oh wadah, ya khusuk ditebas ikut-ikut derajat kan Allah. Jadi lagi hitungannya sholat itu derajat, lagi hitungannya bobot itu kilo, lagi hitungannya panjang itu meter, tapi lagi hitungannya sholat itu derajat. Nah sholat saya pertama juru diri hitungannya ikut-ikut sopas ini kok ikut-ikut derajat kok jamaah. Mereka jamaah sih di dalam imam itu, imam khusuk wabih dan khusuk di tempat itu berada. Lek imam tidak khusuk, mereka di dalam imam ini kan
lain asin khusuk sitoi kabeh tak khusuk tulisan itu kerjaan akhirnya imam makmumin gelok sitok 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 iya kan jelas kusti kan asin khusuk betul-betul malaikat ketumah lho ini kan asin gula busek sholatnya asin gula setiap sholatnya ya kok betul-betul asin khusuk jelas sik atau susu berikut kusti panggah tulisan di berikut kerjaan lho ada iyo berdoa jamaah tu rohmati jamaah kasih sayangku siapa sih di surat jamaah berarti lebunan kasih sayangku bu jenang kita yang kayu ini 1 kilo kayu 5 ngeu lho ngeten-ngeten kayu ini 1 kilo kayu 5 ngeu salah di situ kayu ini gak pisah karo rambutan kayu ini gak pisah karo rambutan regoni pada karo rambutan lah bila ini bakul buah rambutan ini digantung sampai takut mbak-mbak rambutan ini kita sudah kilo gak sayangku terus ada mulai ini kurang butang kita kalau bisa kayu nih bakulnya menurut misalnya ngomong kok kamu ya bisa kayu nih lo kayu kalau mereka tidak rambutan lo kok regani kode karoran orang terima kayu nih sak semutnya kayu diteng kok semut belum nempel ram dan derajat ini sih ngomong mungkin sih rumah nih ini ku derajat semut derajat kayu lek pengen larang nempel orang butang ini rambutan ini masjid dulu dari rambutan ini mereka masjid itu baitullah saya marah ngelarang itu gandeng dari masjid itu lho paham? Kayu-kayu semut-semut jamaah gue mereka lihat jamaah di tuku kok aja diri lek diri kudu khusuk lek khusuk ganjarannya sak derajat lek orang khusuk malah min lu gak jamaah ini jadi risiko lho pak tak ini gue ngeger-ngeger di TV ini berita perkara-kawan itu kita pun jadi tak ngeyakkan saya tidak Abu Bakar itu nanti nyolati jenazah nanti kali jenazah disolati itu kok jenazahnya ubah baru nyolati saya tidak Abu Bakar baca kabar sudah lalu tali ini jenazahnya udah benek akhir tali dua judari tali tengah judari tali isor judari dibuka berat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ternyata jenazah ini dikrokoti mulu tiba ada yang ngobah untuk jenazah tapi saya ngobah sepulkan saya jenazah berbatu dengan kayu akhirnya dongcang kayu pulau ini pasti digepok kalau saya tidak ngobahkan kanti kuasanya Allah kita dirilah lah kok ulang itu saya nyebut asmani Allah nyebut-nyebut asmani kan jenazah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bener-bener matur ya Abu Bakar di mata turunan Abu Bakar itu apa jenis armat tadi lo inna Allah amaroni al-arti barahu ilah yaumil qiyamah pula didami Allah kau akan nyiksa jenazah ini sampai besok di qiyamah koplok saya jenis Abu Bakar nanti saya jenis Abu Bakar matur hei ulo apa salahnya jenazah ini kok sekiranya kau akan nyiksa sampai besok di qiyamah ulang yang jamaah salah jenazah ini sepele kan jenazah sepele saya katakan apa salahnya bikin dia nalikannya urib ini dunia ila sami'an adhan layak jimu ilang jamaah yang bikin dia nalikannya urib ini bendino kurumu suara adhan tapi orang budal jamaah kurumu adhan gak budal jamaah soalnya mati dicontoh kurung adhan panggah dengan benar dengok-dengok rabu dan yang nurul huda solek mati di toko kurung adhan panggah dengok tipi gak muda dan masjid solek mati di toko adik miki masjidnya terus kekerin untuk membantu bu banteng apa hidup nih angin di bawah dia ini soalnya sih di toko ti kalau bisa aku di bener sepeknya juga terbanteng murid ganteng lah ke sing guru terus gak budal terus malah dicokot tenan pak kalau orang saya ini risikonya apa bu bisa lihat ke rumah dan tinggal di TV dipilih sebagai tinggi budal jam nah ini takon, aku tuh budak, tidak mengajar kok dipateni jawabkan ulon do ulon kalau kamu gak sama, sama naku, gak sabi lo ini buge
Saman aku gerungi ula ula. Dengkin pak. Bincang ke rumah dan subuh, bapak kata dibudahi ke. Ya, subuh ya, kalau dibincang ke sore. Ya, subuh ya, jamaah. Orang tangi mudah di kubunya yuk. Ya, subuh ya, jamaah ya. Komen mulai tok, mudah di bagian ibu. Oh, ini terus-terus. Ya, uloh ya, uloh. Lepas si malam segitu lanjut. Lepas kok ulohmu tuh si tangi. Pak, ini si tukang adzan, BJ subuhan, dengan tinggal tambah operasi jamaah. Kalau orang tambah, berkomak, berkomak si bater, uloh. Boleh bujuk di sampai dan nunggu, si ngaji mau sobat tau Pak Luknan. Kau di, sewa pura, apa judulnya? Wah, ibu si aku di jentak lagi yo bener loh, pak. Umur kebuat ter. Wong sing lagi ngadzan itu tuh gue sangku. Sing lagi ngadzan ini ada kayak ulo orang itu. Tapi rumah adzan orang Jawa kok. Rumah adzan orang budal ja. Masih kok. Mas di sini panggung di Jawa sing adzan kok nunggah nih buat gak pakai bater-bater nemen nemen dia kan mau teriku. Oh, nasi ku jadi geger, masya Allah. Lo sing hati-hati pak, lek cari YouTube, sing hati-hati. YouTube kewe dok, bergolek lanang kang, kantuk. Wes perkara wayang gembira, nek perkara tahlil gembira. Dosa itu pak, saat ini kita nang, gak wae dhewe gak milih-milih konten YouTube. Waduh, kegiring pak. Pun kesimpulannya apa ibadah kok dibayar sok mergolek dibayar saiki dunyo gak enek gini semuanya gue maksiat gue maksiat itu orang ditaprami saiki orang disitu saiki tapi ya sok mergoleknya apa kok sok boleh kalau disitu saiki sih gak maksiat katut ya mau selingkuh mau maksiat kok agak tenang ini dunyo panjang yang hukum sok eh hukum saiki kabeh katut mengaji Nabi Daud ngumpongkan rokok di bolong sakto duduk kato dan saya kira mau maksiat terus disiksa bayu sing ora maksiat kato melokar Allah diani alam jenengi akhirat besok sing maksiat disarah nih jenengi rokok dan sing ora maksiat di ora kato dan ini ibadah kio kang besok maksiat kio kang rapi yo so dunia kini panggilan aman sepakat gitu. Terus semangat beribadah nih. Ibadah untuk hari esok. Ibadah bukan untuk hari ini. Terutama sholatnya di Joko. Sholat yang istimewa sholat jamaah. Sholat itu perintah Allah sih langsung. Kanjeng Nabi ditibali pak. Bintu karuliani yang ini ku Kanjeng Nabi ini ku dilewati Malaikat Jibril. Lah sholat itu istimewa. Berdua sholat itu ritual malaikat. Nalikani kanji Nabi Isra, kanji Nabi ini roh di langit ini malaikat itu yang ngadetok sakalase kalau dikir pasti kanji Nabi ngaku malih, roh malaikat ini yang rukotok kalau dikir pasti kanji Nabi ngaku malih, roh malaikat ini yang sujudtok kalau dikir pasti kanji Nabi ngaku malih, roh malaikat ini yang lungguhtok sakalase kalau dikir roh malaikat itu kanji Nabi, ya malaikat andekan umatku lo iso lakoni kaya si dilakoni malaikat betapa hebatnya umatku lo akhirnya terus kata Allah umatnya kanji Nabi diperintah sholat lah sholat ini isi nemek ngade ruko sujud lu melomong si sholat ini ku kodoh karunah derajat-derajat di malaikat sehingga menurut sholat kuih mulia mengapa sholat itu ibadah para nabi pak. Sholat subuh ibadah, sholatnya Nabi Adam, sholat duhur, sholatnya Nabi Ibrahim, sholat asar, sholatnya Nabi Yunus, sholat maghrib, sholatnya Nabi Isa, sholat Isa, sholatnya Nabi Musa. Pulau Bonge, sholat si jeleh derajat malaikat, sing loro oleh derajat corona. Yang kok sholat kok itu rasrokaan? Enggih, sholat itu kayak gitu, itu rasrokaan.
nyapa orang di rombul rokaan mergo menusa urip iki sedina sengi 24 jam. Lah urip 24 jam iku rata-rata menusa niku sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe melek. Lah wong niku lek melek resiko nglakoni dosa, lek turu gak semapa dosa. Karena menusa iki rata-rata melek 17 jam akhirnya karo Allah awak dhewe kon salat 17 rakaat tiap rakaat niku kangge ngresiki dosa 1 jam. Mula nek wong kok ning donya salat 17 rakaat kuwi padha karo wong tiap jam 100 kira-kira resik apa mboten Bu? Mula salat iki kangge ngresiki dosa. Pun niki pesen kula momentum isya mikrat ayo dijogo salate dan salat yang berkualitas niku namung salate wong jamaah. Mugi-mugi barokah pengaosan sedulur diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Namung nekan sakit barokah pengajian dan paringi saras. Mugi-mugi dipun tebihaken saking pandemi. Mugi-mugi berkah rezeki jembar halal kata mugi barokah. Kagungan putra putri saleh-salehah. Sedoyo yang rasa ketidak haji tidak Mekah Madinah. Sedoyo yang langsung sedo mugi-mugi husnul khotimah. Dibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir, menawa atur kirang sehat wa abundan. Cekap senantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.